Ya, inilah bagian luar dari Glow Garden. Masih dengan cahaya yang berwarna-warni. Kita lihat rumah-rumah diberikan hiasan dekor lampu berwarna-warni. Dan di sana juga kita lihat lampu-lampu hias berwarna-warni ya. Oke, inilah semaraknya Glow Garden di Chatham Park 3. Kita akan melewati lorong dengan pagar yang diberi lampu berwarna-warni juga ya. Oke, itu tulisannya Millennial Glow Garden dengan cahaya berwarna-warni, lampu berwarna-warni. Oke, kita akan melewati jembatan kaca ini ya. Lewat sini dengan background atau pemandangan kolam dengan hiasan-hiasan dengan lampu berwarna-warni di situ. Ada patung-patung angsa dan ornamen lainnya ya. Ya, kita akan berjalan ke arah sana. Sekali lagi dengan begitu meriahnya cahayanya buat suasana menjadi meriah ya, di tengah malam yang gelap dengan lampu-lampu yang berwarna-warni menjadi meriah ya. Ada bunga dan kupu-kupu ya, kita akan ke arah sana. Berjalan menuju ke sana. Tiba dengan kaktus ya, dan kaktus di kiri dan kanan. Putar ke arah sana. Ya. Ini ada pintu keluar dari Millennial Glow Garden Chatham Park 3. Batu Malang, Jawa Timur. Oke. Ya, itu ada bunga-bunga dan kupu-kupu ya. Di sebelah kiri dan kanan. Ada juga komedi putar dengan lampu hias berwarna-warni. Serta permainan yang lain. Oke, kita sudah berada di pintu keluar Millennial Glow Garden.